masukkan bumbunya dulu teman-teman. Pakai minyak teman-teman. Bumbunya. Minyak. Untuk lauk lah. Matang. Itu ya. Ini bagi yang punya asam lambung jangan tidur ya. Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nek channel Mas Blakrak Family. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman. Malam yang cerah ini. Wah, ini musim dingin ya di Jawa, teman-teman. Semoga di tempat teman-teman semuanya cuacanya enggak sedingin di Jawa, di Blitar. Lek ngarani kalau di Jawa itu musimnya bedideng teman-teman. Nah itu. Wah itu. Nah tuh. Malamnya seperti ini. Dinginnya ekstrim teman-teman. Jadi menikmati malam di halaman. Mau bakar sampah apa itu daun tapi belum kering teman-teman. Ini tumben saya buka teman-teman, jarang-jarang sekali saya buka karena baru saya saponi empernya ya. Malamnya seperti ini. Rusuh teman-teman. Belum saya bersihkan. Mira belajar. Mira belajar teman-teman. Rotok lirik no? Nah ini masak makan malam. Apa? Masak ya? Mie. Mie sedap teman-teman. Simpel saja. Ini mau goreng loh. Digoreng di eseng ya. Lombok loh. Kanu ya. Minyak loh. Nah itu tak. Oh iya sip. Mantap lah. Terus nanti ada ndok ceploknya. Mantap. Dapur seperti ini teman-teman ya. Apa jenis kelebihannya itu selalu segar, udaranya berganti terus gak pengap ya nih. Tapi kekurangannya teman-teman, hidup kalau angin kencang itu apa sebenarnya daun-daunnya masuk semua. Terus gak masak bengi-bengi takut. Gak masak bengi-bengi yang pedih. Sing pedih ini loh. Kayak pas misalnya masak sahur, ngomongnya pedih. Iya. Masa semprono spray ini panggah wedi. Apa yang kamu takutkan? Mbak-mbak. Oh iya. Takutnya itu loh teman-teman. Takutnya mbak-mbak Kunti ini nongkrong di pohon itu loh. Itu kan biasanya tempat nongkrongnya mbak itu. Wedi. Loh. Kenek kok ngeong ngono mong. Ping.
Ya pulang, 3 hari sekali pulang ini. Sekarang nakal ini. Oyen sekarang nakal. 3 hari sekali pulang sekarang. Pokoknya aku bertekad nek duwe rezeki tak tembok sing kene iki. Ndang tak tembok pokoknya. Yang ini sebelah sana ini. Saya wis bertekad niat engsun lillahi taala pokoknya harus segera saya tembok. Itu ada pintu gerbang satu untuk. Cuman ini loh teman-teman, gara-gara anak-anak sudah pada sekolah ini tuh. Jadi diluk-diluk itu butuh biaya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu ya. Jadi kayak enggak berani pakai uang sembarangan gitu ya. Ada sebenarnya dana itu ada, cuman enggak berani sembarangan makai-makai sekarang. Ya Mi. Sekarang anak sekolah kabeh serawani macam-macam. Bisa pengen apa-apa tuku, pengen apa-apa tuku. Saiki mengutamakan anak dulu. Mengutamakan pendidikannya anak-anak dulu. Mie-nya sudah direbus teman-teman, sudah dicampuri bumbu, kasih kecap. Oh, masaknya diodor. Tambahin sedikit kecap. Wow, mantap mes. Terus ditambahin lomboknya banyak dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. Oke mbak? Gak mes. Lek ngaduk saenake wae. Iya. Awak iki. Tambahi banyu dikit, Mas. Kurang, Neng. Hmm? Kita haluskan bumbunya dulu, teman-teman. Tuh. Penghalusan bumbu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, kalau mau masak mie sedap goreng itu ditambahin bumbu seperti ini tambah enak, tambah mantap teman-teman. Yumi. Tuh. Jangan kasih bawang putih ya, kasih bawang merahnya yang banyak. Nanti pasti mantap. Insyaallah. Bene-bene. Bene aku bajir, Pak. Situ dieseng, terus disusul mie-nya, pakai minyak teman-teman. Setelah itu lauknya telur ceplok. Wah, mantap ya. Nah, saya tugasnya sebagai kameramen sekaligus membaturi makan nanti kalau sudah matang, teman-teman. Tuh. Bien, aku sering dikomenin, "Alah, wong lanang apa gane membaturi bojone masak aja deh." Iya. Ya alhamdulillah teman-teman kalau bisa nemenin istri masak. Berarti saya banyak waktu untuk keluarga. Sampai masak pun ditemenin. Kita goreng telurnya dulu teman-teman untuk lauknya. Telurnya diceplok. Ya. Yeah. Tak kira busuk. Enggak lah. Mateng telurnya. Kita masukkan bumbunya. Mantap ini. Masukkan mie-nya. Ini kayak sambil goreng mie. Saya nyambil goreng mie. Minyaknya sudah. Udah, orang lah. Cukup, aku ngelang-ngelang.
sekali. Ya. Nyesengnya bentar teman-teman karena wis matang itu sejatinya. Sejatinya. Ya udah, kita siap-siap makan. Wis lah. Ini mau kabin ya tau bisa? Ini. Nah teman-teman, setelah perjuangan panjang, ini mie-nya mie goreng pedes. Biasa kalau orang Jawa sudah mie makan mie pakai nasi, pakai telur. Dan ini pedesnya pasti luar biasa. Biasa ya. Yaudah teman-teman, makan malam kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini. Wow. Dek, rata lirik boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rata lirik boleh. Kasih. Mantap teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah resepnya ya. Jadi kalau bikin mie sedap, goreng jangan cuma gitu-gitu aja. Coba seperti ini. Sudah pasaran kali. Wow, keren. Wow. Bosan enggak? Tapi enak. Yang paling membuat nikmat itu ketambahan banyak bawang merah, teman-teman. Itu kalau saya pribadi ya. Sangat menikmati. Cepat memang orang kaya. Enak apa? Kentap saya jengkel. Mutak. Saya semut apa ya? Mutak. Neng dia nanya. Mutak. Wow. Saya itu loh. Saya perlu kalau jengkel. Oh, enak ya, mantap sekali ya. Ya, Pak. Pak cek. Itu balik gue. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tapi enak, teman-teman. Siapa tuan ini? Wimbo ya bang mi KSC itu lah. Senang. Ah, pedasnya. Bawang kopi warak. Kalau ada dibagi buangnya nih teman-teman. Itu sama aku dia masih kelaparan. Rangra. Enggak. Ah.
Wah, itu saya awam, ya. Lah boem, 8 apa berapa? Mimi. Pedas tapi enak, teman-teman. Ini bagi yang punya asam lambung jangan ditiru ya. Mari kemari. Aku ki pokoknya enggak sering-sering enggak mendino ne. Pedas sekali ini enggak. Mari. Insya Allah. Ya, sehat. Enggak kayak biarnya. Asam-asam lambung saya itu sembuh karena apa? Setiap hari saya merefresh pikiran dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi semakin bagus. Hah? Beri titik lah. Pedasnya mantap teman-teman ini. Dengaran memang kalau emak zoom saya kaya. Tapi lah. Jadi kan buka duen. Cuma aja nih. Lupa kan. Lupa siapa? Bahwa mejanya tak modif. Tak gue mau juga nemuin punya. Pakai tuh tangan. Bisa? Pedesnya rokok bocor. Mas tahu. Saya sudah habis. Bisa habis no ya. Alhamdulillah. Aku lagi randang ngombe penangkal pedes berat ini. Ya. Acaramu nggak no? Ini serat. Satu itu apa kamu? Ya. Di mie, wih. Ikan. Dulu saya minumnya sehari sekali satu bungkus, sekarang sehari sekali setengah bungkus cukup teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan serat. Saya cocok pakai ini.
Taksi Pra. Cukup, Pra. Dah dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.